Assalamualaikum, selamat datang. Okey, hari ni ada satu video pendek. Sebab apa saya buat video pendek ni? Sebab tadi saya lepas buat clutch, saya test ride. Lepas tu saya tukar minjet, ada skru jatuh. Skru ni kita macam kenal, ni skru sprocket. So, belah sini gelap, jadi saya alihkan kamera ke sini. Jadi kalau boleh nampak lah kat kamera tu, sprocket saya dah goyang ni. Satu je skru tu cabut, tapi saya yakin yang lain-lain semua memang longgar dah lah. So, jom kita usahakan. Bahaya, alhamdulillah kita jumpa benda ni. Kalau kita tengah test laju-laju tadi, jadi apa-apa masalah, alhamdulillah Allah jaga kita lagi. Syukur alhamdulillah, jom kita repair. Alright. Ni nut dia saya dah masukkan. So kita letak balik dekat hub and kita ketatkan. Okay. Okay, kita boleh tengok kat sini eh. Rantai dan sprocket sangat kotor lah. Kotor dan berkeladak. Jadi kita akan cuci dia bersih-bersih sebelum kita potong dia. Okey. Okey, apa yang saya akan gunakan? Petrol dan glow. Cuci pinggan ni. Pastikan time kita ambil tu orang rumah kita tak ada lah. Sebab kalau dia ada, insyaAllah dia takkan setuju punya. Sebab kita ambil barang-barang dapur untuk kegunaan workshop. Okey. Lepas tu kita bancuh dia. Maafkan buruh saya yang kotor ni. Dia menyebabkan petrol pun jadi kotor juga. Tapi tak apa, sebab memang kita nak buat kerja-kerja yang kotor. Cuci-cuci. Nak cuci rantai. Kenapa saya nak cuci rantai ni? Sebab saya nak potong rantai. Dan saya orangnya tak suka baru buat kerja tangan dah kotor. Jadi kita sapu je kat sini, beruskan elok-elok, bersih-bersih. Teknik mencuci yang saya pakai ni sesuai untuk motor yang pakai rantai biasa je eh. Yang pakai rantai O-ring, X-ring, yang acah-acah superbike ni rantai apa semua tu, itu sangat-sangatlah tak sesuai. Sebab apa? Sebab rantai tu kat tengah-tengah dia ada O-ring. Jadi kita takutlah O-ring tu kembang kena petrol kan. Tapi macam ni tak apa. Ni rantai yang tak ada O-ring kat tengah apa semua. Jadi kita bubuh je. Cuci je bersih-bersih. Okay, kita sambung cuci bahagian dalam pula. Bahagian dalam rantai ni. Hati-hati ketika mencuci, jangan sampai tangan termasuk kat sprocket. Kalau termasuk di antara rantai dengan sprocket tangan tu, dah boleh pergi ambil wallet kat dalam rumah. Habis start kereta, pergi hospital. Confirm ada kesedaran serius ni. Nah, main-main eh. Dulu member saya ni jiran, jari dia tertinggal kat celah ni. Kat celah sprocket belakang. Sebab apa? Sebab dia masuk gear satu, lepas tu dia lap rantai dia.
laps poket rantai dia sambil-sambil motor berpusing. Apa? Sambil-sambil tayar belakang berpusing. Dia satu pula tu. Ambil tahu. Jari tinggal dalam. Kita bukan nak padankan muka, cumanya bila buat kerja tu pastikan akal jangan tinggal dalam rumah. Akal awak sekali keluar time buat kerja. Ya. Maksudnya kena pakai akal lah bila buat kerja. Jangan cari pasal. Ya. Betul benda ni tak ada biar lama eh. Terus kena ditembak air. Ya, itu dia. Rantai kita dah bersih. Abaikan hub yang buruk ni. Sebab apa, hub ni kita nak cat tapi tak buat lagi. Sama juga dengan sprocket hub ni. Bukan main buruk lagi. Tapi tak apa. Nanti dah lepas make up baru dia lawak. Okay, rantai dah bersih. Saya dah tiup sembur angin apa semua. Jadi, bolehlah kita menukar rantai. Potong rantai. Okey, jadi kita sambung. Okey, kenapa saya nak potong rantai eh? Sebab boleh nampak kat sini chain tensioner ni dah habis lah. Dah maksimum. Lepas tu rantai kita pun dah start kendur. Dah nanti nak adjust pun dah tak banyak dah nak boleh adjust. Jadi memang kita kena tukar rantai lah. Tukar rantai pula. Potong rantai lah. Potong satu mata je. Dia tak boleh potong lebih. Okey, ni dia punya ibu rantai dia. So, kita adjust. Buka je kat sini. Dia benda ni tak susah mana pun. Kalau pergi kedai dia cari RM5. Macam biasa kita orangnya kedekut dan kita suka buat sendiri. Jadi tak mungkin lah kita bagi orang kedai tu RM5 sebab nak potong rantai kan. Okey, bagi dia keluar sikit belah sini. Jadi kita boleh tolak dia ke depan. Dah. Macam tu je. Kita jangan cabut habis. Cabut. Okay. Ni tayar saya dah kedepankan eh. Saya dah kedepankan maksimum lah. Dah tak boleh nak kedepankan lagi dah. So, rantai boleh potong. Still, satu mata je. Macam mana cara kita nak ukur rantai, berapa banyak kita nak potong. Tapi nampak gayanya satu mata je. Kalau kita potong lebih, confirm tak muat lah. So, mari kita pergi potong rantai. Okey, yang dimaksudkan dengan satu mata tu, yang ni kita akan potong. Jadi kita akan buang satu ring yang gold ni. So, tinggal yang ni lah. Satu ni kita akan buang. So, memandangkan saya tak ada pemotor rantai yang propernya, jadi saya pakai grinder. Okey, cara dia macam ni lah lebih kurang. Pakai mata batu asah eh, bukan mata potong. Kita dah asah dia punya ni pin dia. Lepas tu kita kiau je. Kadang-kadang dia susah. Kadang-kadang lah. Ini bila dia susah pun kita buat, kita paksa dia. Sabar, saya ambil screwdriver, dia mau lawan ni.
Ya Allah. Okey, dia kena ketuk ke dalam macam tu. Lepas tu, kiau je. Ni cara yang tak elok lah eh. Kalau siapa nak buat benda ni, saya cadangkan beli pemotong rantai lah. Saya, sebab dari dulu lagi memang inilah kaedah kita. Sebab tu rantai saya selalu rosak kot. Okey, dah siap potong dah. Macam tu lah cara saya potong rantai. Okay, jom kita pasang balik. Okay, kita sambung balik. Rantai dah pasang. So, dia akan jadi macam ni lah. So, nanti bila kita tarik tegang, so, adalah lah space lagi kan. Banyak lah lagi untuk dia adjust. Tak adalah terlampau maksimum sangat. Okay, masukkan rantai balik. Lepas tu, pusing dia dekat area sprocket. Kenapa saya pasang kat sini? Sebab bila dia dekat dengan sprocket macam ni, dia tak adalah dia lari-lari. Jadi senang kita nak masukkan lock tu. Okay. Okay. Tu kita masukkan dia macam tu. Kita clip je dia masuk balik. Tolak dia masuk. Okay. Alhamdulillah. Dah siap dah pasal tukar rantai kita. So, kita tegangkan lah pelan-pelan. Layan dia. Okay, tu belah sana pula. Kalau anda boleh tengok kat sini, saya tak pasti boleh nampak ke tidak. Tapi rantai lurus lah dengan sprocket depan. Itu yang paling penting sekali. Kalau rantai tak align betul dengan sprocket depan, itu yang biasanya jadi masalah. Okay, semua dah siap. Tinggal nak ketatkan je. So, saya dah ketatkan dia. Ketatkan yang hard sprocket dulu. Pegang rantai sikit. So ketatkan. Ketatkan semaksimum mungkin . Jangan risau, dia skru ni tak loose ni. Skru 23. So, skru pula nak 23, jadi dia kuat lah. Lepas tu, baru tekatkan. Nak daya. Okay. Okay, tinggal nak taruh minyak . Okay, taruh minyak pun jangan banyak-banyak. Ala kadar je. Kalau tak, nanti dia mocik. Joget sikit rantai dia. Sebab apa? Sebab rantai dah rosak. Hari tu, ni kalau anda boleh nampak ni, hari tu sekali tu kita duk main-main pick up tu, dia tersentak ke sebelah sini. So dia lari, rantai pun lari time tu. So rantai dah ada rosak sikit lah. Tak apa, still boleh pakai lagi. Kita bukan heavy sangat pun guna motor ni. Jadi tak payah pening-pening. Okey je. Okey,
itu saja untuk video kali ni. Saja saya buat video pendek ni. Alang-alang kita dah jumpa skru ni longgar tadi kan. Memang agak menakutkan lah benda tu sebab ni berkaitan dengan safety. Kalau benda ni tercabut, kalau dia setakat tercabut je tak ada masalah. Kita takut dia tercabut dan dia jam. Bila dia jam, kita dalam keadaan laju, tayar belakang lock. So kita boleh jatuh lah. Alhamdulillah, Allah masih sayang kat kita, bagi muka kat kita. Jadi kita jangan lupa kat dia. Solat selalu ya. Solat ikut waktu. Solat awal waktu, ikut waktu pula. Okay, kita jumpa di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, jemputlah komen kat bawah. InsyaAllah saya cuba jawab sebaik mungkin. Okay, itu saja. Kita jumpa di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.